6 cowok dikabarkan pacar Adis Tisyara. Zaki Pohan jadi viral. Adis Tisyara masih menjadi trending Twitter pada Kamis 20 Agustus 2020. Hal itu lantaran tersebarnya video diduga Zara dan sang kekasih Zaki Pohan sedang melakukan tindakan tak senonoh. Terlihat bahwa mereka tertawa bersama, lalu sang lelaki meremas payudara si perempuan. Kehebohan itu membuat alumni JKT48 tersebut mematikan kolom komentar dan menghapus foto profilnya di Instagram. Hingga saat ini, belum ada klarifikasi baik dari pihak Zara maupun Zaki. Sebelum berkencan dengan Zaki, artis 17 tahun itu juga pernah dikabarkan dekat dengan beberapa pria. Salah satunya Angga Yunanda yang sering terlibat dalam film. Penasaran ada siapa lagi? Yuk inti pria yang dekat dengan Adis Tisyara. Syahid. Adis Tisyara mengaku telah memiliki pacar meski baru sekolah taman kanak-kanak. Hal itu ia ungkap langsung dalam podcast Deddy Corbuzier yang diunggah pada Rabu 5 Februari 2020. Menurut penuturannya, ibu Syahid sering menganggap Zara sebagai calon menantu. Namun hubungan mereka kandas setelah keduanya pisah sekolah. Perempuan kelahiran Bandung ini juga mengatakan bahwa sudah tidak mengenali sosok Syahid karena tidak bertemu selama bertahun-tahun. Angga Yunanda. Kedekatan Zara dan Angga Yunanda masih terus diperbincangkan hingga saat ini. Pasalnya, banyak yang mengira bahwa mereka menjalin hubungan asmara karena terlihat romantis di depan publik. Pasangan ini juga membuat penggemar terbawa perasaan saat bermain dalam film Dua Garis Biru. Namun, keduanya mengaku hanya sebagai sahabat yang saling bertukar cerita. Iqbal Ramadan. Beberapa waktu lalu, Zara dan Iqbal Ramadan pernah dikabarkan dekat. Keduanya sempat terlibat film fenomenal berjudul Dilan 1990 yang tayang tahun 2018 lalu. Ketika Zara mengunggah foto dengan Iqbal ke laman Instagram, banyak yang gemas karena kedekatan mereka. Bahkan adik dari Hasya Kila Utami ini juga mengungkapkan bahwa dia salut dengan sosok Dilan. Diketahui bahwa hubungan mereka hanya sebatas teman dan rekan kerja. Junior Robert. Pada bulan Oktober 2019, Zara dikabarkan dekat dengan Junior Robert. Hal itu lantaran keduanya terlibat dalam film Mariposa yang tayang awal tahun ini. Namun keduanya mengatakan bahwa mereka hanya sekedar sahabat yang saling mendukung karir masing-masing. Zara mengungkapkan meski baru beberapa bulan kenal, keduanya sudah menyambung karena satu frekuensi jika bercerita. Abun Sungkar. Zara juga pernah dikabarkan dekat dengan Abun Sungkar. Keduanya juga main dalam film Mariposa. Namun mereka mulai dekat ketika Abun menjadi model dalam video klip Zara dan keduanya beradegan mesra. Banyak penggemar yang mendukung pasangan yang lahir tahun 2003 ini. Namun keduanya mengaku sebagai sahabat. Zaki Pohan. Di bulan Juni lalu, Zara mulai berani go publik memamerkan Zaki Pohan di media sosial. Pasangan yang berbeda 3 tahun itu merayakan ulang tahun Zara yang ke-17 dan keduanya sering mengumbar kemesraan di TikTok. Banyak yang tidak menyangka bahwa Zaki bukanlah pacarnya. Pemilik nama lengkap Adis Tisyara Sundari Kusuma Wardani ini akhirnya bersumpah untuk meyakinkan penggemar. "Beneran, demi Allah beneran jadian. Dikira kita bohong," ungkap Adis Tisyara lewat tayangan YouTube Ainun Aziza yang diunggah pada Senin 22 Juni 2020. Kini keduanya diduga mendapatkan skandal pacaran. Zaki Pohan diduga meremas payudara Adis Tisyara dan mereka tertawa bersama dalam sebuah video dengan cahaya lampu yang minim.